Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya. Ada ruang Ibu, silahkan duduk. Ini Bu, kedatangan saya kemari untuk mendaftarkan anak saya sekolah di sini. Oh iya iya iya, sebentar saya lihat dulu berkasnya dari sekolah ya Bu. Iya. Arya, sini nak. Di sini ya. Maaf Ibu, terus terang putra Ibu Arya, saya tidak yakin dia bisa bersekolah di sini. Karena sekolah ini sudah terpandang sebagai sekolah favorit di masyarakat. Mengapa saya tidak bisa sekolah di sini, Bu? Kan setiap anak berkesempatan bisa sekolah. Memangnya Ibu merasa rugi kalau anak saya sekolah di sini, Bu? Bagaimana Ibu bisa berpendapat seperti itu? Justru saya yang akan rugi jika Arya bersekolah di sini. Lagi pula apa yang bisa dibanggakan dari anak berkebutuhan khusus, Bu? Tak bisa apa-apa. Tolonglah saya, Bu. Berikan kesempatan untuk anak saya biar bisa sekolah di sini. Karena sekolah adalah cita-cita anak saya, Bu. Tolong. Karena saya tidak mungkin bisa menginginkan anak saya yang ingin sekali bersekolah, Ibu. Maaf, Ibu. Tidak bisa. Di sekolah ini tidak ada guru yang mengajar Arya anak Ibu. Tolonglah saya, Bu. Mungkin anak saya nanti bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah ini, Bu. Tolong. Karena anak saya sangat mengimpikan ingin bisa sekolah di sini, Bu. Maaf, Ibu. Silahkan Anda pulang untuk mencari sekolah lain yang mau menerima putra Ibu Arya. Terima kasih.